kalau masih kita mengerjakan pekerjaan illegal login yang positif, tidak ada ketenangan. Karena kita tahu itu melanggar dan merusak hutan. Nggak mudah itu menjadikan tanaman itu besar. Sementara pihak-pihak yang nggak apa ini, enak aja menumbang, membakar gitu. Ya prihatin sekali. Bang, susah sekali, Ben. Kalau seperti dulu, sebelum kita ikut di tim patroli ya, banyak yang pekerjaan yang tidak melanggar undang-undang itu ya. Seperti kita main illegal login, itu gimana ya? Karena kita main illegal login tuh, disitulah kita bisa mendapatkan uang yang berlebih daripada kita bekerja di kampung. Karena di kampung apa yang bisa kita olah? Nah, sama kita yang perlu uang. Nah, kalau masalah melanggar hukum itu ini, ya toh kita karena tidak mengerti, ya perlu liamat kan begitu. Dan yang membuat kita menjadi gimana tersentuh hati waktu kejadian di kampung kita, Bukit Lawang. Itu adanya kena bandang ya. Itu banyak kita punya keluarga meninggal, hanyut, dan sebagian tidak dapat mayatnya. Nah, di situ saya tersentuh dan saya merasa bahwasanya terjadinya bandang ini atas perbuatan saya. Nah, dengan begitu saya berpikir, dan alhamdulillah sampai sekarang kita merasa senang, bangga bahwasanya kita sudah mempunyai tanggung jawab di hutan lah begitu. Jadi kalau menurut saya sekarang, saya bekerja di patroli dalam kawasan itu, inilah saya merasakan hanya untuk menebus dosa. Dulu lahan ini buka sawit, sawit masyarakat. Ini dulunya nih bersih kali ini, Mbak. Gak ada kayak gini, bersih kali ini. Macam pekarangan rumah memang ini dulu. Iya nih. Gak ada. Kita tidur malam itu gak ada katanya istilahnya nyamuk gitu, gak ada. Kalau tidak kita lagi, siapa lagi yang akan peduli kan gitu kan. Nah, untuk sekarang aja tengoklah banyak perambahan kayak di luar-luar sana, pembakaran hutan. Jadi kalau gak kayak kita-kita ini yang kerja di sini, beratnya mungkin untuk anak cucu kita nanti nggak bakalan tahu hutan itu seperti apa sih kan gitu. Tanaman itu nggak bisa kita tanam, tumbuh, kita biarkan, nggak. Tiap hari kita rawat, dari mulai dari kita tanam kecil, dari kecil sampai bisa kita rawat. Mungkin itu nggak mungkin bisa besar, besok mungkin bisa lagi mati lagi kena hama, itu kita tanam. Itulah mungkin kepuasan tadi, Mbak. Sampai kita macam merawat dari kecil sampai besar, itulah kepuasan tadi. Sampai kayak gini kejadiannya. Ada memang hasil jerih payah kita untuk menjadikan hutan ini menjadikan kebanggaan sendiri. Nah, untuk kerja di hutan ini mungkin bisa dibilang amal katanya. Kata orang rumah saya itu. Kenapa? Ini kan hutan ini kan kepentingan orang banyak, bukan perorangan. Dari situlah ya, orang rumah pun mendukung, sampai sekarang ini saya di sini.